I'm not an English native speaker, but this video was made for my students in pronunciation practice class. Hai, selamat datang kembali di pronunciation practice class dan ini adalah pertemuan kedua. Oke, karena banyak sekali yang request untuk penjelasannya menggunakan bahasa Indonesia, jadi untuk video kali ini penjelasannya akan saya sampaikan dengan menggunakan bahasa Indonesia saja. Oke, langsung aja pada topik kali ini adalah bunyi dan the. Dalam bahasa Indonesia, konsonan F dan V memiliki bunyi yang sama. Ya, silakan kalian perhatikan kata ini, Devi, dan kata yang ini, Feni. Ketika kita baca, konsonan F dan V memiliki bunyi yang sama, yaitu sound. But in English, we have sound and V. Jadi, untuk konsonan F dan V tidak lagi memiliki bunyi yang sama. Ketika ini kita baca dalam bahasa Inggris menjadi Devi. Jadi ada penekanan yang sedikit berat pada konsonan V menjadi V. Devi. Dan untuk yang ini tetap sama, yaitu Penny dengan bunyi while sound is strong frictions. Jadi apabila satu kata memiliki sound maka akan dibaca lebih pendek. Sebaliknya, jika satu kata memiliki sound V, maka akan dibaca lebih panjang. Silakan kalian perhatikan contoh berikut ini. Ya, kita punya fast. Fast. Lalu kata yang kedua, feel. Feel. Dan untuk kata yang ketiga, feel. Few. Ya, jadi bunyi pada tiga kata itu dibaca lebih panjang. Berbeda dengan sound B, pelafalan sound B menjadi lebih pendek. Misalnya, bow, bow, van, van, beer, beer. Ya, itu tadi adalah contoh sound and V ketika berada di awal kata. Sekarang, bagaimana apabila kedua sound tersebut berada di akhir kata? Karena sound adalah strong frictions, sehingga huruf vokal sebelum bunyi menjadi lebih pendek. Contohnya pada kata ini. Safe. Safe. Bunyi huruf vokal A pada safe menjadi pendek. That's okay, you're safe. Misalnya seperti itu. Lalu untuk bunyi V pada save, karena sound V di sini adalah weak frictions, so the vowel before V sound is long. Kita ulangi lagi. Save. Save. Oh, thank you saved me. Jadi jangan lupa untuk penekanan V untuk konsonan V. Ya, jadi ada beberapa vowels yang memang secara natural dibaca panjang ketika bertemu sound dan V. Misalnya saja untuk kata ini, leave, and this word, leave, leave. Jadi untuk leave dan leave sama-sama dibaca panjang untuk kedua vowels-nya, tetapi yang membedakan adalah penekanan V pada leave. Lanjut lagi untuk kata berikutnya, help, help, dan home, home. Sama juga karena secara natural vowels
L dibaca panjang, maka ketika bertemu sound dan V tetap dibaca panjang. How, how. Yang terakhir, cup dan carb. Untuk konsonan R pada bahasa Inggris tidak dibaca sejelas seperti kita mengucapkannya dalam bahasa Indonesia, tetapi kalian bisa menyebutkannya menjadi R. So, this is not carb, but carb. While you also have short vowels, if they meet sound and V. Apa saja bunyi tersebut? Yang pertama adalah bunyi I. Yang kedua, bunyi E. Yang ketiga adalah bunyi E. Yang keempat adalah bunyi U. Yang kelima adalah bunyi A. Dan yang keenam adalah bunyi A. Perhatikan frase berikut ini. A safe move. Jadi, untuk vowel yang dibaca panjang hanya ada pada kata move. Karena pada kata save memiliki vowel E dan I yang secara natural harus dibaca pendek. Oke, kita lanjut lagi. Perhatikan frase yang kedua berikut ini. A live dove. Semua vowels pada kata a live dove dibaca pendek karena termasuk dari 6 vowel yang memang memiliki bunyi yang pendek. Kata live memiliki sound V di akhir kata, dan sebelum sound V terdapat vowels I, di mana termasuk salah satu short vowel. Sehingga kata tersebut akan dibaca live. Sama halnya dengan kata dove, di mana sebelum sound V terdapat vowel A yang juga termasuk salah satu short vowel. Sehingga kata tersebut akan dibaca dove. Jangan lupa check description box below because you have exercise, dan selamat mengerjakan, and don't forget to send me by email. I'll see you next week for another topics. Thank you for watching.